Assalamualaikum sahabat cinta olahraga, sahabat kreator, sahabat YouTube, sahabat pecinta bola voli yang berada di Kabupaten Lahat, seluruh Nusantara. Sahabat, turnamen Bupati Lahat Cup 2024 telah masuk ke babak semifinal. Mana tim yang telah bertanding siang tadi, tim Combat berhadapan dengan tim PTBA Bukit Asam yang dimenangkan oleh PTBA Bukit Asam, dan PTBA Bukit Asam menunggu pemenang yang akan kita tayangkan ini sahabat, antara tim CPC Pasar Lama berhadapan dengan AFM A Lahat. Oke, selamat menyaksikan sahabat. Lander Chandra LD masuk, poker dari CPC berhasil, skor 25-24, kembali angka krusial. Oke sahabat, laga semifinal kedua akan dimulai ya. Masing-masing kedua tim, tim ofisial sepertinya telah mengatur posisi, mengatur strategi tim untuk posisi line up pertama ya. Tim ZPC Pasar Lama seperti sahabat lihat ya di tayangan awal, ada pemain Tarkam yang terkenal ya, Bambang. Sayang Kipling nggak ada ya. Dua nama ini sudah familiar bagi pencinta olahraga bola voli Kabupaten. Sedangkan pemain Tarkam satunya lagi Joshua, salah satu personil prop Kabupaten Pali ya. Dan yang lainnya sebenarnya pemain Tarkam juga ya, tapi kita belum mengenal nama. Oke, kedua tim telah bersalam-salaman ya. Awal dari laga akan dimulai. Tim ZPC Pasar Lama ada Pak Norman Rian Diki selaku ofisial, sedangkan tim AFM ada Nexi, Agus dan Aidil. Wasit sepertinya akan dipimpin oleh wasit pertama Kak Warsito dan wasit kedua Kak Sapran. Ya, kedua tim telah dipanggil ya oleh wasit. Dan sepertinya tim ZPC Pasar Lama posisi 4 ada Bambang, posisi 1 Joshua dan Santosa Depin, diiringi Piki ya nomor 7, maaf bila salah, dan nomor 3, nomor 10 belum kita ketahui namanya ya. Sedangkan tim AFM ya Dian Marga selaku toser, LD posisi 1, Chandra sang idola penggemar bola voli Kabupaten Lahat posisi 4. Oke, baru dimulai langkah pertama untuk AFM 1-0 setelah quicker dari ZPC gagal tadi ya. Kembali LD Hikri kembali berhasil 2-0, awal yang baik bagi AFM. Kembali LD keluar
1-2 Depin, jump shot dari Depin, ambil LD, tidak bisa ya diselamatkan oleh Chandra, bola yang memang kurang ideal. Tapi ada apa sahabat? Oh, sepertinya pemblok dianggap. Pindah bola, 3-1. Disambar Chandra, 4-1. Dian keluar servis. Dian pindah bola, 2-4. Nomor 3 dibiarkan saja oleh Chandra dan LD tadi ya. 3-4 kembali nomor 3. Diambil Pinky, Chandra keluar. Poin kembali untuk ZPC, 4-4. Kembali Pinky, Bayu, Bambang, diambil Dian, Bayu berhasil, Bayu mendapat sambutan ya, aplaus penonton. Bayu pemain muda yang berasal dari Sukamerindu, Kikim Barat, dan salah satu anggota Porprov Kabupaten Lahat 2023 tadi. Dan masih sangat muda ya sahabat, 2006 kelahiran. Bambang selamatkan Dian, kembali Bayu, diambil Joshua. Sayang sekali miskomunikasi. Back attack Joshua berhasil. Bola sempat menyentuh bibir net. 5-5 sahabat. Bali Bambang servis. Bayu keras sekali. Sayang keluar. 6-5 memimpin kali ini ZPC Sipor. Maaf ZPC Pasar Lama. 6-5. Bambang. Oh. Kesalahan dari AFM dan Nexi ya, sangkut memberikan pengarahan pada timnya. 7-5. Kali ini gagal Bambang. 6-7. Jump shot dari Chandra. Diambil Ikri. Joshua keras sekali. Spike keras dari Joshua. 8-6. Kembali Piki. Menyentuh tangan pemblok, quick dari Reja. 7-8. Bayu ambil Bambang ya. Piki delapan sama. Kembali Bayu, ambil Joshua, dapat di blok. Pemain belakang ZPC kurang antisipasi ya. Kembalian blocker dari AFM keras ya, dan sulit diambil pemain belakang Bambang tadi ya. Kembali Bayu, ambil Bambang. Joshua perselamatkan Pinky. Back attack Chandra. Sayang Chandra keluar. 9-9. Ketat sahabat skor. Dan penonton sepertinya berlahan-lahan ya, mulai ada yang datang.
quick dari Reja. Tek-tek Bambang. Menambah poin untuk ZPC Pasar Lama. Wow, keras sekali LD. Tidak dapat dijangkau pemblok Depin. 10 sama. Reja. Gerakan dami dari Joshua menempatkan bola ya di posisi 6 dan tentunya sangat kesulitan bagi AFM untuk mengambil ya, mengantisipasi. Kalah cepat ya dengan bola, jatuhnya bola. Joshua jump shot, ambil Bayu. LD Kevin masih bisa sahabat. Sayang sekali tipuan dari Dian tidak menyeberang. Ya maksudnya baik sahabat, kemungkinan untuk menambah poin ada tadi ya, karena posisi 4-0 ya dari ZPC. LD 11-12. Kembali sahabat, 12 sama. Semifinal ini pertandingan sistem 3 winning set ya, jadi mungkin agak lama ya. LD Bambang diambil Pinky. Chandra santai saja. Bambang masuk sahabat, di atas blok. 13-12, kembali memimpin 1 poin. Bepin, keras sekali jam set Bepin, berhasil jatuh di sudut lapangan AFM ya, di depan hakim garis. Dua belas AFM meminta time out. Balik ke lapangan sahabat. Keluar servis dari Depin. 13-15. Bola masuk, sayang tidak berhasil nomor 3. 14-15. Oh, pergantian pemain. LD digantikan Reza ya. Salah satu pemain terbaik Kabupaten Lahat. Sekarang mulai aktif lagi ya. Chandra. 15 sama sahabat. Terus AFM mengejar, menyamakan skor sekarang. Dian. Variasi yang bagus ya, antara Bambang dan nomor 3. 16-15. Bayu. 16 sama. Tiwa. Kembali Bambang dapat diblok kali ini. Bayu.
masih bisa diambil. Berhasil Chandra. Walaupun tadi ya Bambang sempat masuk ke arena untuk mengambil bola, tapi Chandra ya mengambil bola kedua ya, kedua dari kiper dan sah ya. Oh sahabat, 18-16. Sepertinya tim ZPC yang meminta time out ya. Balik lapangan sahabat, 18-16. Memimpin AFM 2 poin. Piwa. Ya, ambil Bambang. Masih bisa sahabat. Selamatkan Devin. Tek-tek dari Joshua tadi ya. Bayu. Dapat di-block oleh Vicky. Tegang kita ya bolanya. Terus sahabat, sepertinya miskomunikasi ya AFM tadi. 17-18. Bambang diambil Pinky. Tujuh belas, 18 sama sahabat. Kembali Bambang. Kali ini spike Bayu. Dapat diantisipasi pemain depan dan Nexi langsung. Salah sedikit. Ganti ya. Ya strategi Nexi ya. Bayu digantikan Sigit yang punya kualitas yang mumpuni juga ya. Chandra. Nomor. Ya hanya Joshua yang blok tadi ya. Berhasil Chandra memanfaatkan pemblok hanya satu. 19 sama sahabat. Jam serve dari Chandra. Keras sekali spike Joshua. 20-19. Vicky. Sigit. 21-19. Bali Piki. Sigit. Heldi. Joshua. Keluar kali ini Joshua. Kali ini tidak melewati net. 21 sama. Kembali Sigit. Oh, tidak siap sepertinya Bambang ya. Hasil Devin. 22-21. Nomor 10 Pinky. Eldi dapat di blok. Beketek Bambang. Masih bisa selamatkan Pinky. Aduh sayang. Tidak terlalu keras pukulan Eldi. Ya sahabat, sepertinya penonton terhibur dengan permainan kedua tim.
skor 22 sama dan time out ya. Sepertinya Nexi yang meminta time out. Oh, Sigit dikeluarkan lagi ya. Kembali Bayu masuk. Ready. Bola diganti. Reja. Masih bisa sahabat. Dian. Sayang sekali Dian. Sang toser. Ya mungkin karena sering noser ya. Dian ini sahabat multi talent sebenarnya ya. Bisa mukul, bisa toser. Bambang Bayu. Kembali Bambang. Kali ini berhasil Bambang. 24-22. Satu poin lagi. Tim ZPC akan mengakhiri laga set pertama ini. 24-22. Jump serve sepertinya Joshua. Ambil Bayu. Sayang tidak berhasil AFM mengakhiri laga ini untuk kemenangan tim ZPC Pasar Lama dengan skor 25-22. Oke sahabat, kita nantikan set kedua. Oke, set kedua baru dimulai. Akan dimulai ya sahabat. Tim AFM. Ya, nomor 7 ya masuk. Sepertinya menggantikan posisi Bayu ya. Servis pertama dari ZPC gagal. 1-0 untuk AFM. Tidak masuk tadi ya. Tidak menyeberang. 2-0. Dian. Satu dua, Bambang berhasil. Nomor 7 gagal. Kembali Devin. Keras sekali jam set Devin ya. Selamatkan nomor 7 Pinky. Joshua. Quick nomor 3 ZPC berhasil. 3-2. Kembali jump serve dari Devin. Ambil Chandra. Diantisipasi Pinky tadi. Sang quick Tiwa. Kembali ya Tiwa. Seperti di bawah penyisihan menjadi lumbung poin untuk AFM dengan gocek-gocekannya ya. Tetap Joshua berhasil. Ya, bola sempat menyentuh bibir net ya dan masuk ke arena AFM. 4-3. Thank you.
Chandra menempatkan bola di posisi yang tidak dapat diambil pemain ZPC, dan pembloknya sepertinya hanya satu tadi ya. Empat sama. Jamsep Chandra. Berhasil Chandra. Sang libero Ikri tidak bisa ya. Tidak dapat dijangkau karena bola Chandra tadi menggulung mendekati garis 3 meter. Dan tentunya posisi tadi agak jauh ya pemain-pemain ZPC. Kembali Chandra. Kali ini gagal Chandra. 5 sama. Eldi masuk. 6-5, masih memimpin 1 poin AFM. Nomor 7 pemain muda AFM, kita belum tahu ya namanya. Vicky berhasil memanfaatkan bola-bola yang gimana ya sahabat, yang pasti LD berhasil menambah poin AFM. 7-5. Bambang, sayang sekali. Enam tujuh, langsung menyeberang. Berhasil ZPC menyamakan skor. 7 sama. Bola langsung dari Dian Santoser menyentuh tubuh ya dari ZPC dan keluar ya, bolanya sulit sekali diambil, diselamatkan ZPC. 8-7. Reja, Joshua, bola antara, tidak dipukul, hanya disentuh saja. Oh, resep yang kurang sempurna. 9-8, tertinggal AFM. Berhasil Joshua. 10-8, 2 poin tertinggal AFM. Bayu masuk kembali menggantikan pemain muda dari AFM. Nomor 10 ambil Bayu. Tetek Chandra gagal. 11-8. Ada apa AFM? Delapan, 4 poin tertinggal dan time out ya. Balik ke lapangan sahabat. Keluar Joshua. 9-12. Ada apa? Oh, licin sahabat, basah oleh keringat-keringat, jatuh berguguran, keringat capek, keringat anak muda.
LD. Ada apa sahabat? Oh, poin to AFM 10-12. Kembali LD. Oh, dapat di blok Chandra tadi ya. Berhasil Chandra. Semangat sekali Chandra ya. Dan bola tadi tidak bisa diambil, diselamatkan pemain CPC Pasar Lama. Skor sekarang mendekat 11-12. Satu poin. Tim AFM bertiga poin ya. Berhasil mengumpulkan poin-poin untuk mendekati skor. Sekarang 11-12. Dan tim ZPC Pasar Lama sepertinya minta time out ya, di bawah suhan Pak Norman. Oke, kita nantikan kelanjutannya. Laga ini sahabat, sepertinya penonton-penonton ya berguyur ya, datang satu persatu menyaksikan laga yang memang sangat baik ya ditonton, terutama bagi penggemar bola voli, apalagi bagi pemula junior, khususnya pemain-pemain voli dari Kabupaten Lahat. Oke, kembali ke lapangan 11-12. Kembali LD, peraih emas voli pasir ya. Bambang, gerakan dami Bambang diantisipasi Chandra, diambil Bambang, tidak bisa diselamatkan. Spike keras dari Joshua, luar biasa tapi perjuangan anak-anak AFM ya. 13-11. Chance dari Joshua, diambil Pinky Chandra, berhasil tidak dapat diblok pemain depan ZPC. 12-13. Merapat kembali skor. Dian, diambil Ikri, quick dari ZPC tadi. Chandra, kembali berhasil Chandra. Raja Tarkam Kabupaten Lahat. 13 sama. Kembali Dian. Bepin, Bambang dapat diblok. Dan pemain miskomunikasi ya. Tidak ada yang mengantisipasi blocker bola. Plus 13, memimpin satu poin. Joshua, Bambang masih bisa selamatkan. Chandra, diambil Ikri kali ini. Joshua selamatkan Pinky, seberangkan oleh Chandra. Manis sekali quick nomor 3 dari ZPC. Keras, tidak dapat diambil sempurna oleh libero Pinky dan tidak dapat diblok pemain AFM. 14 sama sahabat. Satu tontonan yang emang sangat menarik bagi daerah kita ya, Sumatera Selatan. Dibalas Tiwa, salah satu quicker terbaik. Dan pemain Porprov Kabupaten mana ya?
tapi yang jelas Dewa Putra daerah Kabupaten Lahat. Dewa Bambang, sayang Bambang, bola keluar jauh, kurang sempurna ya kalau Waselahat di Denggulung. Denggulung enak ya, close blok. Oke, okay. 16-14 kembali sang kiper Vicky. Kembali memimpin tim AFM kali ini 3 poin sahabat, 17-14. Kembali Tiwa. Oh, berhasil Bambang. Walaupun tadi sempat diblok ya, dan bolanya bergulir ke arena AFM. Nomor 3 diambil Pinky. Chandra kembali berhasil. Chandra 18-15. Tiga poin. Jump serve dari Chandra. Oh, berhasil. Berhasil ya Piki tadi. Maaf ya sahabat. Bambang. Oh, ada apa? Bayu dengan Chandra. Bingung ya bola tadi. Kembali Bambang. Ambil Pinky. Terus sahabat, LD. Sayang dapat diblok tadi Pinky. Masih bisa selamatkan Pinky. Chandra diambil Ikri. Pinky. Quick dari Reja kali ini berhasil. Seru sahabat. Perjuangan kedua tim untuk menghasilkan poin luar biasa ya. Bukan mudah mencari satu poin. 19-17. Bali Bayu. Oh, sepertinya kaki dari Bayu menyentuh garis dan di depan Kim garis ya. Dan kita melihat juga tadi 18-19. Pinky diambil Pinky. LD masih bisa selamatkan Ikri. Bambang masih bisa sahabat. Keluar. Spike dari Bambang. Masih bisa diambil Chandra, tapi sayang ya bola jauh, tidak bisa ya dikejar, dan bola melebar jatuh di samping posisi ya mungkin 1 atau 4 dari ZPC ya. 19 sama, kembali skor sama setelah tim ZPC berusaha ya menyamakan skor dan berhasil. Piki diambil Bayu. LD kali ini trik dari LD memukul bola ke arah satu dan menyentuh tangan pemblok Joshua dan bola keluar. 20-19.
Joshua. Waduh, keras sekali spike Joshua, pemain muda, pemain Kotrop Kabupaten Pali yang hadir di Gor Bukit Telunjuk menyemarakkan turnamen Bupati Lahat Cup 2024 ini. Ambil LD. Oh sayang. Aduh sayang juga Bambang Gun. Kemalut ZPC dimanfaatkan Quick Tiwa tim AFM, membuat skor memimpin ya satu poin 21-20. LD diambil Vicky, kembali Quick nomor 3 dari ZPC. Contoh yang baik bagi Quicker-Quicker muda ya. Kembali sama ya 21. Jamsep Joshua diambil Pinky Dian. Oh kali ini berhasil Dian. Bola langsung diseberangkan dan berhasil masuk. 22-21 memimpin 1 poin. Apakah tim ZPC Pasar Lama kembali bisa menyamakan skor? Ayo siapa yang bisa menebak? Baiknya kita tonton ya sahabat. Oh, Bambang berebut. Terus Pepin sempat menyentuh. Aduh, sedikit saja menyentuh tangan. Dan wasit mengambil keputusan memang tepat ya. Dan Nexi pun tertawa tadi. 22 sama. Kembali Depin keluar. Ada apa Depin? Jauh sekali ya melebar. 23-22. Tiwa. Up. Kembali berhasil Quick nomor 3 menyamakan skor 23 sama. Kembali ke lapangan kapak. Sayang keluar. Waduh, sang Quicker andal pemain kita ya, penonton di belakang kita mengujuk kagum, tapi sayang servisnya gagal. No problem ya sahabat, biasa ya bagi pemain kadangan mengalami hal-hal tekanan ya, atau unsur tidak kesengajaan, terlalu kencang nyerpis atau gimana ya sahabat. Oke, sekarang skor 24-23, angka krusial, angka yang sangat dibutuhkan kedua tim. Satu poin bila AFM berhasil mengakhiri laga set kedua ini, satu poin bila ZPC akan membuat skor 24 dan terjadinya jus. Oke, kita saksikan siapa yang berhasil merebut satu poin ini. Chandra akan bersiap-siap. Sepertinya Jamsep Chandra diharapkan ya bagi AFM untuk berhasil. Kita lihat sahabat. Ambil Bambang. Piki tidak terlalu keras tapi berhasil ya di tengah kedua pemblok AFM. Skor 24 sama, jus 2. Bambang ambil Chandra. LD masuk. Blocker dari ZPC berhasil. Skor 25-24.
Kembali angka krusial. Kali ini AFM yang tertekan ya. Sangat membutuhkan satu poin untuk menyamakan skor agar terjadi jus kembali. Dan sepertinya kembali time out ya. Oke, kita nantikan. Kita nantikan terus ya sahabat. Kembali ke lapangan sahabat. Skor 25-24. Dil. Bambang. Eldi terulang kembali. Berakhir sudah sahabat kemenangan untuk tim ZPC set kedua ini. Tentunya penggemar pendukung AFM gimana ya sahabat? Hampir saja memenangkan set kedua, tapi tidak bisa diraih. Oke, mungkin set ketiga ya. Dan tentunya agar tontonan yang sangat gimana ya, sangat menarik bagi penggemar bola voli Kabupaten Lahat ini. Mengharapkan set ketiga ini direbut tim AFM ya. Bukan kita tidak ya, kita harus netral ya. Ya agar gimana kalau AFM berhasil maka dilanjutkan set keempat. Tapi bila gagal maka laga ini akan terhenti dan penonton-penonton mungkin banyak yang kecewa ya karena tontonan habis. Oke, nilai sendiri ya. Kita nantikan set ketiga.